selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi dalam program TECHNERD, sebuah program inspiratif, padat informasi, dan inovatif berdasarkan teknologi berpikir seorang individu yang disiarkan di Binus TV melalui streaming di www.binus.tv setiap hari Jumat pukul 15.30 hingga 16.30 tentunya. Nah, baru saja kita disuguhkan oleh alunan musik pembuka yang mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini. Alunan biola Priska, selamat sore Priska. Udah lama bermain biola? Kalau mulai ngelesnya sih baru sekitar setahun ya, cuman untuk dari main-main kenal biola itu mungkin dari SMA. Oke, biasa mainin tipe musiknya apa nih? Kalau biola itu sih biasanya kalau untuk ngeles itu genrenya sih klasik. Cuman lagi belajar untuk yang lain-lain kayak misalkan kayak pop, kayak gitu-gitu sih. Oke, di Binus juga kuliahnya? Iya. Semester? Semester 3. Oh, dari jurusan? Sastra Jepang. Oke, terima kasih Priska. Nah, pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Samuel akan menemani pemirsa untuk berbincang-bincang nih dan menampilkan sebuah proyeksi dari sudut pandang pelajar Indonesia yang kreatif dan berprestasi. Dengan tema kita hari ini, kritisisme IT, kita ditemani oleh dua narasumber kita, Bobby dan Jesse. Selamat sore. 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 Gimana perjalanan ke sini? Cukup macet. Macet. Yeah. Gitu ya. Oke, nih nama lengkapnya Leontius Jesse Putra. Putra. Lahir tahun 1990 ya. Iya. Binusian 2014. Binusian 2014. Iya. Kalau Bobby? Kalau saya sama kayak Jesse, 2014 juga. Oh, 2014 iya. Juga. Bobby Hartanto ya nama penyanyinya. Iya. Oke. Okay. Sama-sama tertarik di dunia IT. Iya. Iya. Jurusan Teknik Informatika. Jurusan IT, teknik informatika. Kalau Bobby? Saya mungkin saudaranya ya, sistem informasi. Oh, sistem informasi. Iya. Emang suka di dunia IT atau? Emang passion sih. Emang passion di bidang itu. Kalau Bobby? Kalau saya nggak tahu ya, mungkin sejak sekolah. Dulu ya gara-gara suka main game dari yang kecil-kecil, dari mini game sampai game online. Itu mungkin yang nyebabin saya suka ke bidang IT sih, makanya gitu. Sampai masuk SI. Emang sebenarnya bedanya apa sih antara IT dengan SI? Ini dari saya dulu atau Jesse dulu? Ya boleh, siapa aja. Silakan. Oh, kalau saya ya? Kalau jujur sih, kalau menurut pandangan saya, bedanya IT sama SI mungkin secara bahasa manusianya, itu kalau IT itu sebagai pembangunnya, si SI itu kayak perancangnya. IT itu pembangunnya? Iya. S itu perancangnya. Okay, mungkin mau kalau saya apa ilustrasikan, misalnya kita mau bangun satu gedung. Nah, si SI itu kayak perancangnya. Dia buat, oh ini berapa kamar mandi, ini luasnya kamarnya berapa. Dan si IT nanti pembangunnya, okay, ini udah ada rancangannya, nanti dibangunnya dengan tiang apa, ininya kekuatannya kayak gimana. Oh, jadi gitu. Pembangunnya si IT dan kalau diibaratkan tadi si perancang si SI. Iya. Kalau dalam materi perkuliahan ada beda jauh gak sih antara SI dengan IT? Mungkin kalau dalam materi perkuliahan nggak jauh beda ya. Cuman buat sistem informasi, setahu saya ada dari sisi manajemennya. Oh, sisi lebih manajemen. Ke arah sisi.